Oke, teman-teman, hari ini saya mau buatkan tutorial cara pairing speaker GMC 897R. Jadi ini saya mau pairing antara speaker ini ke speaker yang ini. Pertama saya akan connect ke speaker ini. Kita harus connect ke salah satu speaker ini ya. Ini udah saya konekin ke satu speaker dan tadi connectnya ke sini. Dan untuk speaker yang satu lagi, teman-teman tinggal tarik aja ini ya. Ini ada tombol play atau pause. Ini ditarik, tekan yang lama. Nah, dia otomatis akan pairing. Rata-rata untuk GMC itu cara pairingnya seperti itu. Dan untuk fungsi mikrofonnya, ini fungsi mikrofonnya, satu mikrofon ini bisa nyala ke dua speaker ini. Sama ini kalau kita pakai dua juga bisa nyala. Cek satu dong, satu dong, cek satu dong, belum satu, satu dong, cek. Ini speaker paling laris dan yang ini kita mau kirim Gojek ke daerah Bekasi. Nanti salah satu dari ini saya mau kirim Gojek ke Bekasi. Dan untuk stok speaker GMC 897L kita sisa sedikit dan stoknya terbatas. Ini mikrofonnya bisa dipakai ke sini, bisa. Jadi kalau di pairing ini otomatis mikrofonnya satu mikrofon bisa ke dua speaker. Ini udah selesai. Ini speaker yang karakter bassnya paling nendang ya. Ini bassnya paling mantep dan clarity-nya paling enak, serta ini paling laris untuk speaker GMC 10 in ini. Kalau dibanding merek lain yang 12 in harganya setara dengan ini, saya masih megang produk ini untuk kualitas audionya. Oke, langsung aja saya mau tes untuk suaranya.
This is performance by DJ TV Production.